penonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacles bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Halo my friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilas. Guys, kalian tahu gak guys, kalau di dalam Games Brookhaven itu katanya guys, kemarin kan aku lagi main Games Brookhaven, tepat kalau gak salah jam berapa ya guys ya, kalau gak salah jam 11 malam adik-adik. Nah di sana ketika aku sedang memainkan Games Brookhaven ini, ternyata ada satu orang yang ngasih tahu ke aku, katanya kalau misalkan Brookhaven itu ada server khusus laki-lakinya adik-adik, dan kalau misalkan ada cewek yang masuk ke dalam servernya, katanya bakal langsung di-ban. Dan aku juga penasaran sih, kenapa sih harus servernya khusus laki-laki gitu kan? Kira-kira di dalamnya ada apa aja ya guys? Dan orang ini benar-benar ngasih banyak banget kejutan di dalamnya adik-adik. Kalian juga harus tahu sih. Jadi yaudah guys, simak videonya sampai selesai ya. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe kalau belum subscribe. Jadi teman-teman, kita bakal langsung masuk aja ke dalam videonya. Let's go guys. Nah guys, jadi kemarin itu kan aku lagi main Games Brookhaven tepat jam 11 siang. Terus aku menemukan seseorang gitu guys, ada yang nyamperin aku, dan dia bilang sesuatu gitu guys sambil bawa barbel kayak gini nih. Tuh, orangnya ada di belakang aku. Dia bilang hello kayak gitu guys. Terus dia katanya bisa mengetahui beberapa server yang katanya khusus cowok doang adik-adik, dan katanya di dalamnya ada sesuatu. Dan dia bilang are you AFK? Dan aku pun jawab hi, I'm aktif gitu kan. Terus dia bilang hello guys. Nah terus dia bilang katanya kayak gini guys, can you listen me? Apakah kamu bisa mendengarku? Aku bilang kayak gini guys, yes I can hear and read your text, yang artinya aku bisa denger dan juga baca tulisan kamu. Terus dia bilang kayak gini, I was search people but no listen to me. Terus dia bilang kayak gini guys, katanya aku udah ngechat ke banyak orang, tapi katanya gak ada yang ngedengerin dia guys. Dan aku pun bilang kayak gini guys, OMG kasihan banget, gak usah khawatir, aku bakal dengerin kamu. Terus dia bilang kayak gini, I don't like woman and I with no power. Maksudnya apa ya guys? Waduh, teks-teks gini adik-adik, dia ngomong apaan ya? Bro, katanya, hah, maksudnya apa ya guys? Dan katanya orang ini tidak menyukai laki-laki yang tidak berotot. Ya ampun, nggak gitu juga. Nah guys, terus dia bilang kayak gini, apakah kamu tahu there is server only boys? Hah, maksudnya katanya di sana ada server Brookhaven yang khusus laki-laki, dan di sana ada banyak sekali laki-laki di dalam Brookhaven-nya. Apakah kamu ingin tahu? Wow, aku sangat tertarik guys. Apakah kamu bisa menunjukkan kepada aku? Dan dia bilang kayak gini, jika kamu pengen bilang aja yes dan follow aku, aku bakal tunjukin ke kamu. Yes, kita bakal lihat guys ya, kita bilang yes dan kita disuruh ngikutin orang ini guys. Let's go, let's go, let's go. Kira-kira orang ini mau ngebawa kemana ya? I will show you. Hah? Emangnya beneran ada guys server Brookhaven yang khusus cowok? Terus kalau misalkan ada cewek bakal dibanned? Ya ampun. Ayo let's go. Oke, kita bakal ikutin dulu guys ya bapak-bapak berotot ini adik-adik. Ini sebenarnya server ini ya, server public. Di sini juga ada banyak banget baca laser guys. Oke, udah kita bakal ikutin dulu ini bapak-bapaknya ya adik-adik. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, kita bakal dibawa kemana ya sama orang ini guys? Tapi bapak-bapaknya aneh gak guys? Apakah bener gak ya ada server Brookhaven khusus laki-laki? Kalau ada sih kalian harus tahu itu, dan buat yang cewek juga kalian harus lihat ini adik-adik. Ayo let's go, let's go, let's go. Oke, katanya kita disuruh pergi ke salon. Hah, maksudnya apa maksud kamu? Kenapa kamu ngebawa aku ke tempat potong rambut? This is place woman. Oh, katanya ini adalah tempat untuk cewek bom. Oh my god, kita disuruh ngebom tempat ini guys. Ya udah deh, kita bakal ikutin dulu ya. Kita bakal keluarin bom, and then kita bakal langsung lempar bomnya. Terus kita, oke, kita bom. Done. Oke, selesai ya. Terus kita mau ngapain lagi nih? Oh, dia nembak-nembakin, terus ditembak-tembakin. Ya udah, kita bakal bom lagi guys. Let's go, let's go. Good, katanya. Oke, oke. Ya udah, kita bom. Oke, terus kita disuruh ngapain lagi? Oke, good. Terus kita disuruh ngapain lagi? Oke, let's go. Terus kita mau dibawa kemana lagi ya adik-adik? Waduh, ini kayaknya bapak-bapaknya ngelek ya adik-adik. Oke guys, kita bakal ikutin aja orang ini. Kira-kira apakah yang bakal terjadi ketika kita setelah mengikuti orang ini adik-adik? Oke, katanya apa? Apakah kamu tahu di sini juga ada banyak banget baci laser?
You know? Enggak, aku enggak tahu, kocak. Aku enggak tahu apa-apa. In Brookhaven, boys, only there is not Brooks dinner here. Katanya di dalam guys Brookhaven laki-laki enggak ada Brooks dinner-nya. Dan aku pun bertanya, "Kenapa?" Oke, kalau kamu pengen tahu kenapa, ikutin aku sekali lagi. Oke, ya udah yuk kita bakal ikutin guys orang ini. Mana-mana orangnya? Oke, let's go. Oke guys, kira-kira kita mau dibawa kemana ya adik-adik? Oke, let's go. Wah, aku udah penasaran banget sih ini adik-adik. Kira-kira kita mau dibawa kemana ya guys? Oke, terus kita mau dibawa kemana nih sama orang ini? Modeling is for women. Katanya ini model-model kayak gini untuk cewek ya. Iya juga sih, tapi ada juga cowoknya ya adik-adik. Terus kenapa ya memangnya kalau ada buat ini? Aku tanya guys ya, kenapa maksudnya? Oh, katanya dia nggak suka ada modeling di Brookhaven. Dia nggak apa-apa, kocak. Itu kan bagus, make your muscle. Oh, kita disuruh bikin otot, ya udah. Oke guys, welcome to the gym ya adik-adik. Oke guys, kita bakal langsung aja. Terus kita disuruh untuk latihan dulu ya adik-adik. Terus kalau misalkan kita disuruh pakai baju otot kayak gini. Aduh, aku nggak punya lagi ya bajunya adik-adik. Yaudah, kita bakal ikutin dulu aja ya guys ya. Katanya apa? Welcome to the gym brother, let's go. Waduh, celaka ya guys ya. Oke, kita bakal nyalain aja guys ininya. Dan kita bakal lari di tempat ya adik-adik. Sampai kita berotot ya adik-adik. Aku pernah menonton anime Magic Lost with Power. Hah? Maksudnya gimana guys? Aku gak paham ya. Dia katanya, oh dia wibu juga ya adik-adik. Aduh, ini bener-bener bulenya wibu ya adik-adik. Aku gak ngerti dimana aku bisa menemukan games Brookhaven yang hanya untuk laki-laki adik-adik. Ya ampun, ini dia bilang apa sih? Oh, katanya are you ready. Oke, let's go. Ready ya guys ya. Kita udah pegang bom, kita udah megang barbel juga. And then kita disuruh ngapain nih? Oke, katanya come look here. Oh, lihat sini maksudnya. Coba kita bakal lihat ya guys ya. Oke guys, kita bakal lihat ya guys ya. Kira-kira apakah yang bakal terjadi adik-adik? Kita udah di ujung gini dan kita, wah, di sini ada bacon. Siapa ini bos game? Dan di sini, wah, kata si bacon katanya guys, what hey you woman katanya kan. Lah, oh iya bener. Kalau cewek langsung dibanned guys. Ya ampun, bisa-bisanya guys. Aku tiba-tiba punya ide lagi. Wah, kok bisa ya guys ya? Lah, di sini kok jadi banyak banget orang yang lagi main gym guys. Ya ampun, welcome to the gym. Oh my god guys, di sini boys gym katanya. Wah, ini mah bener-bener Brookhaven buat cowok banget semua ya adik-adik. Aduh. Ya ampun bacon, tadi ada cewek. Kenapa tiba-tiba keluar ceweknya ya adik-adik? Hah? This is me red on top. Oke, boss gym. Show me Brookhaven boys tuh kayak gimana gitu kan. Ayo guys, kita bakal lihat ya adik-adik. Inilah Brookhaven yang katanya khusus laki-laki tuh kayak gimana dalamnya ya adik-adik. Aku penasaran banget. Dan tadi ada cewek langsung terkena banned ya adik-adik. Ya udah guys, let's go. Kita bakal lihat ya dia mau ngebawa kita kemana ya guys. Oh, katanya guys di sini ada tulisan boys don't dance in studio. Oh my god, katanya laki-laki gak boleh dancing di sini ya adik-adik. Pantesan jadi duduk ya guys ya di sininya ya guys ya. Jadi di sini gak bisa ya guys ya. Boys push up, boys don't dance. Oh my god, let's go. Iya bacon. Iya, kita bakal langsung aja ke bawah lagi lihat ya guys ya. Oh my god, ini benar-benar buat cowok banget ya. Kalau misalkan kalian cowok langsung aja join ke Brookhaven ini adik-adik. Tapi wow, semua di bioskop semuanya berubah. Oh iya dong, hilang guys tempat modelingnya. Sekarang jadi ada tempat gym semua sampai hilang kaki dan tangannya lepas adik-adik. Ya ampun, ini juga kakinya nembus ya guys ya. Bisa-bisanya guys, ini cowok-cowok semua ya dek ya. Ya ampun, ini keren banget guys ya. Aku penasaran banget deh di luarnya kira-kira kayak gimana ya guys ya. Ayo, kita bakal dibawa kemana lagi nih. Wow, apa nih? Oh my god. Guys, tapi aku penasaran banget guys. Katanya kan di dalam guys Brookhaven boys ini kalau misalkan ada cewek bakal terkena ban. Gimana kalau misalkan kita nyamar nanti ya? Tapi kita bakal lihat dulu deh ada apa aja. Boys playing futsal. Wow, iya juga sih. Siapa di sini cowok-cowok yang suka main futsal? Kalian komen di kolom komentar ya. Wow, bisa main futsal. Gak bisa ditendang, kocak. Ini siapa guys? Ronaldo kiper. Ya ampun. Ya ampun, di sini ada suara Angkara Messi. Ini Messinya botak ya adik-adik. Aduh, ini siapa lagi? Oke, kita bakal lanjut lagi. Wow, keren banget. Aku mau lihat lagi deh. Ayo guys, kita bakal lihat lagi adik-adik. Ya ampun, aneh banget ya guys ya. Ini bener-bener Brookhaven khusus cowok semua.
semua ya adik-adik. Oke, kita bakal lihat lagi. Wow, di sini tempat nonton. Oh my god, ada Messi lagi main bola ya guys ya. Terus di sini yes come. This is all my friend. Katanya ini semuanya temennya si Bacon ini ya, Bos Jim ini ya. Oh my god, banyak banget temennya guys. Ini ada yang nggak pakai baju juga, tapi keren juga ya guys ya. Terus ada apa lagi nih? Ada ruangan rahasianya nggak? Apakah di sana ada ruangan rahasia? Kita bakal lihat ya guys ya. Apakah terus dia bilang kayak gimana lagi? Wah, katanya ada guys. Di mana? Tapi yang mana orangnya guys? Mana orangnya? Mana orangnya tadi? Ya ampun. Oh ini. Oke, kita dibawa ke sini. Orangnya ill. Oh ini nih. Di mana secretnya? Come katanya. Oke guys, kita bakal ikutin dia ya guys ya. Wah, di sini ada kotak lagi dan oh my god. Ini kenapa jadi kayak gini? Sus banget, kocak. Ya ampun, bener-bener ya guys ya. Ya ampun lah, balik lagi guys. Itu ruangan apaan tadi? Aduh. Oh ternyata ini bro Kevin khusus cowok. Mantesan aja. Oh katanya jangan dibilang-bilang. Hade guys, tapi kita bakal coba ya. Kalau kita nyamar jadi cewek, apakah beneran bakal dibanned? Aduh benar-benar tadi ruangan rahasianya mengerikan banget ya adik-adik. Oke guys, sekarang kita udah beneran nyamar ya guys ya. Jadi karakternya si Dora. Kira-kira apakah yang bakal terjadi ya adik-adik? Kita bakal hitung dalam hitungan berapa detik nih. Kita bakal apa namanya, bakal bertahan di Brookhaven laki-laki ini ya guys. Apakah bener ya adik-adik? Kita bakal buktiin aja. Coba kita bakal masuk ke ruangan yang ada di sana ya adik-adik. Kita bakal lihat adik-adik. Let's go, let's go. Ayo, ayo buruan. Kita bakal langsung aja ke sini guys. Ini wah, kamu telah dikeluarkan dan dibanned. Ya ampun, beneran dibanned. Aduh, aku naku ini guys. Guys, oh no.